ini kandang gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Buka, aku lagi buka apa, Pak? Halo sahabat Cakra Nuswantara, ketemu lagi dengan hybridnya Kang Cakra ya, bersama Mr. Rosid. Alhamdulillah hari ini burungnya produktif. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari induk ini. Yang pertama, berapa kali nanti dia meloloh anakannya ya. Dan teman-teman bisa tebak mana induk betinanya, mana jantannya. Oke, kita simak nih, Mr. Rosid ngasih pakan. Kemudian si induk ini melembutkan dulu di dasar kandang. Kemudian setelah dikiranya jangkrik itu lembut, maka si induk ini akan naik untuk menyuapi anakannya. Naik dia. Oke. Simak ya, nanti kita lihat berapa sih anakannya. Ini induk ini cukup harmonis karena jantan betina mau meloloh. Tapi kita bisa lihat nanti yang mana betinanya. Kita tunggu keluar lagi. Waduh, jadi penasaran juga nih saya, kira-kira netes berapa ya. Bentar, nanti habis disuapi induknya ini nanti kita tengok ya netes berapa, karena memang ini masih di awal. Nanti 5 hari lagi saya akan expose sudah seberapa besar anakannya, sekalian nanti kita panen. Mudah-mudahan nanti anakannya ini aman. Nah, ini induknya sangat bagus, artinya dia gemati basa Jawa nih. Jadi jantan betina mau meloloh pianya. Alhamdulillah. Jadi saya ngisor iku. Ini juragane Mas Rosid, bentar ngasih jangkrik. Ini nah. Jantannya yang galak putih ya ini. Oke teman-teman, dari hasil pantauan dia, induk betina meloloh 3 kali, yang jantan 1 kali. Nah, dikira sudah kenyang atau sudah selesai meloloh, jangkrik yang kita berikan akan dimakan sendiri oleh indukannya. Nah, setelah selesai atau sudah dikira aman, kita mau lihat anakannya ya. Oke. Ini kandang gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Buka, aku lagi buka apa, Pak? Satu, Pak. Ora lagi siji. Oh ya wis oke.